Beredar video memperlihatkan isak tangis keluarga Arya Saputra pecah ketika putusan hukuman diberikan kepada ASR alias Tukul oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bogor, Jumat, 9 Juni 2023. Isak tangis itu pecah lantaran keluarga Arya Saputra kecewa sidang putusan vonis Tukul ditunda. Selain isak tangis yang pecah ketika sidang putusan ditunda, keluarga Arya Saputra mencegat ibu Tukul yang keluar ruang sidang tanpa didampingi suaminya. Ibu Tukul pun terus dicecar oleh keluarga Arya Saputra sambil ditunjukkan foto-foto kejadian Arya Saputra. Foto-foto itu terlihat merupakan foto-foto saat Arya bersimbah darah usai disabet senjata tajam oleh Tukul pada Jumat, 10 Maret 2023, lalu. Ibu Tukul yang terus dicecar oleh keluarga Arya Saputra langsung bersimpuh di lutut ibu kandung Arya Saputra. Teriakan tidak adil dan Tukul harus dihukum lebih tinggi juga terus terdengar. Ibu Tukul yang bersimpuh di lutut Umay, hanya bisa menangis ketika terus dicecar oleh keluarga Arya Saputra. Tekanan itu pun terus diberikan oleh keluarga Arya Saputra kepada ibu Tukul yang juga terus menangis. Tekanan itu datang dari saudara-saudara Arya Saputra. Rojay, ayah angkat Arya Saputra pun meminta bahwa hukuman yang diberikan kepada Tukul harus maksimal. Sampai mati ya Bu ya, permintaan Bu Mai ya. Ya, permintaan